Sama apa? Fatihah. Kok Pak Mat sana dah? Backgroundnya. Nah, ya background. Iya, ya, ayo Mat Bro. Kita kasih sini kita ini karena masih biar kini kini hati ini Mat Bro mengalami. Enggak ada tekanan Mat Bro kafe bu. Kamera berada. Iki enukur. Bisa ta? Online YouTube. Satu tenaga hari ketiga pakai iki ya pakai iki itu peta. Guys mulai kita belum. Enggak. Mulai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, burung anak sini. Yes, yes. Tak kurang suara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ayah, alhamdulillah sudah siap semua mengikuti Zoom-nya. Sudah. Oke. Sambil nunggu teman-temannya yang bergabung. Sudah siap ya? Ya. 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 Nanti ya. Kamera aja kan di online. Ya.
Anak-anak, sebelum kita mulai los yang hari ketiga, kita awali dengan doa bersama dulu ya. Kita ikuti dengan seksama doa yang baik, sikap doa yang baik. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ikuti Ustazah ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siraat al-lazina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Faghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, itu tadi anak-anak kita doa awal kegiatan ya. Nanti setiap hari kita pembelajarannya kita awali dengan doa seperti tadi. Dihafalkan ya. Siap dihafalkan? Ya. Nanti kalau kita membaca setiap hari, insya Allah lama-lama hafal nanti ya. Kalau ada doa, dilakukan dengan baik. Agar cepat hafal. Oke, anak-anak, sekarang kalian akan diberi ada petunjuk tentang penggunaan buku. Kalian sudah punya buku semua? Sudah. Bukunya ada berapa? Ada berapa bukunya kemarin dibelikan sama mama? Ada sepuluh, iya. Sudah diberi sampul belum ya bukunya? Sudah. Boleh ditunjukkan Ustazah bukunya? Kamar. Kamar itu yang operatornya bukannya. Mana bukunya sayang, anak-anak? Mama, bukunya mana, Ma? Iya, Ustazah nanti kasih contoh bukunya. Oh ya, pinter itu. Mas Muhammad, siapa ini ya yang sudah siap bukunya? Iya, bukunya diberi sampul warna apa? Coklat. Warna coklat, pinter. Sudah dikasih nomor belum bukunya? Belum. Oh, ada yang belum. Enggak apa-apa. Nanti besok masih ada waktu ya nanti. Besok kita pakai bukunya. Iya. Mana bukunya? Siapa yang belum siap bukunya? Loh. Itu banyak. Lagi banyak. Enggak tahu di mana. Ah, pinter. Buku nomor berapa itu, Mas? 6. Bukunya. Iya, buku apa nomor 6? Salam.
Bahasa Arab. Oh, pinter. Yuk, dihafalkan buku nomor satu. Buku apa ya? Buku nomor satu, buku apa? Lupa. Yuk, diingat-ingat buku nomor satu adalah buku PAI. PAI. Ya, pinter. Buku nomor dua, buku apa, Mas Azam? Tidak akhlak. Tidak akhlak. Pinter. Oke, ada Mas apa lagi ya? Buku nomor tiga apa? Oh iya, buku fikih. Pinter. Nomor empat, buku apa? Buku apa nomor empat? Matematika. Matematika. Oh, tematik. Iya, betul. Tematik. Buku nomor lima, buku apa sayang? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh, oke. Buku nomor 6 tadi buku apa? Bahasa Arab. Buku nomor 7 sekarang. Yuk. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh ya. Ya anak-anak, suaranya boleh dikurangi biar Ustazah tahu kalian menjawab apa BK. Yang ditanyain ya. Buku 8 BK. Oh, iya, buku 8 BK. Buku 9 sekarang. Tik. Apa tik itu? Tik itu. Pelajaran apa ya tik itu ya? Komputer. Suka komputer enggak ya? Aku pakai komputer. Suka komputer sama Ustazah juga suka komputer. Di rumah punya komputer? Punya. Oke, nanti belajar bersama-sama di rumah belajar TIK ya. Komputerku yang satu rusak. Oh, sama satunya rusak. Enggak apa-apa, pakai yang satunya. Oke. Nomor berapa tadi ya bukunya yang belum? Aku enggak punya. Sembilan. Nomor 9. Sembilan. Nomor 10. Aku enggak punya. Sembilan. Halo. Pendidikan 10, buku apa sayang? Karakter. Karakter. Oke, buku karakter itu untuk apa ya, Nak? Buku tambah. Apa? Tambah. Oh, jadi tunjukkan sama Ustazah ya. Buku digaris tapi bun. Belum digaris. Buku karakter itu nanti fungsinya adalah, halo, didengarkan ya semuanya. Buku karakter itu nanti kalian menuliskan kegiatan baik apa yang sudah kamu lakukan di hari itu ya. Contoh, kamu sudah membantu ibu, sudah belajar, sudah sholat, sudah sekolah sih, karakternya paham ya. Minta tolong mamanya ya untuk membuat tabel di karakternya, paham ya. Oke, nanti buat tabelnya kayak yang di kirim ya. Saya jangan lupa. Apa ini? Tabel. Apa? Napa? Karakter. Internetnya. Apa? Itu enggak apa-apa, bisa diisi ya, diklik-klik oleh PPT. Bisa, yang punya uang. Oke.
dilihat untuk bukunya yang buku karakter dibuat tabel seperti ini. Aku tidak tahu ini. Ah, aku tahu. Oke ya, dilihat ya. Nanti buku kalian. Ini buat tabel nih. Tabel buat pendidikan karakter. Ya, ini tadi ya bukunya sudah kita sebutkan satu-satu. Ini lami cepet. Hilang gambarnya nanti. Nah, tadi sudah kalian sebutkan buku yang satu ini. Sekarang ini sudah ditempel semua bukunya. Oh iya, sudah pinter. Sekarang sudah jadi seperti ini bukunya. Sudah pinter. Ya, sekarang ini yang Ustazah tanyakan. Buku nomor 10-nya sudah dikasih garis-garis sama mama seperti ini. Belum. Mulai nanti ya, minta tolong sama mama buat model yang banyak dikirim ke sini ya. Siap. Oke, nanti diisi apa buku karakternya? Hari-hari. Betul. Pinter. Ditulis habis sholat, boleh. Habis melakukan. Mama, ini Oke ya, terus nanti minta tanda tangan sama mama atau papa boleh ya. Ustazah yang nulis mama atau iya, pinter. Pertanyaan yang bagus itu. Siapa yang tanya tadi? Siapa yang bertanya? Pinter. Nah, nulis nanti kamu sendiri, bukan mama, bukan papa. Kamu yang nulis kegiatan apa yang sudah kamu lakukan. Habis itu minta tanda tangan mama atau papa. Ya, paham? Paham? Halo. Iya, paham belum? Paham. Iya, pinter. Tadi yang nulis siapa? Buku karakternya. Yang nulis buku karakternya siapa tadi? Ya. Iya, diri sendiri ya, ditulis sendiri. Mama. Mama. Iya, mamanya yang membuat garis-garisnya. Kamu yang nulis isinya ya. Nah, tulis kamu kegiatan apa saja yang kamu lakukan. Kegiatan baik lo ya, nggak boleh kegiatan jelek. Kalau ada kegiatan jelek, nanti nggak dapat bintang nanti, ya. Jadi kegiatan yang baik. Betul. Contohnya kegiatan baik itu apa sih? Membantu orang tua, pinter. Apalagi? Menyiram tanaman, pinter. Banyak ya kegiatan baik itu sekali ya. Iya, makanya karena kegiatan baik itu banyak sekali, jangan sampai kalian melakukan kegiatan yang jelek, nggak boleh ya. Sekarang Ustazah juga menyebutkan ini tata tertib untuk pembelajaran daringnya ya. Nana, kalian pas belajar di rumah kalian tetap harus menggunakan
Seragam. Seragamnya sudah jadi semua atau belum? Sudah. Oh, belum. Belum ya. Tidak tahu. Kalau belum jadi, pakai di sana, Mus. Iya, biar kelihatan cantik. Biar kelihatan dan ya. Nah, lanjutkan sama ustazah yang lain tentang tata tertib yang lain. Ini menyampaikan penggunaan buku. Buku-buku tadi yang sudah kamu sampuli nanti digunakan untuk mengerjakan tugas kalian yang diberikan oleh ustazah. Anak-anak siap sekolah enggak ya? Siap. Pengen sekolah enggak ya? Pengen. Ini ya sama ustazah juga pengen sekolah. Ya. Sekolah. Sekolahnya enggak di sekolahan, sekolahnya tetap di rumah. Kalian harus tetap semangat. Bangunnya juga harus bangun pagi. Oh. Kalau bangun jam berapa? Besoknya mulai jam 9. Jangan terlambat. Iya. Sekolah lewat Zoom. Mulainya jam 7:30. Ya. Jangan sampai telat. Nanti kalau terlambat ketinggalan pelajaran dong, ya. Jam berapa besok? Halo. Halo. Jam 7:30. Siap? Okay. Jangan lupa, jangan sampai terlambat. Iya, sampai di sini ustazah menyampaikan penggunaan buku. Nanti dilanjut dengan ustazah yang lain tentang kata tertib. Ya. Oke, tadi oleh ustazah Yola. Halo, assalamualaikum. Salam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita udah los ketiga ya, hari ketiga mengikuti los. Sekarang kenapa? Sudah ya, sekarang akan dilanjutkan tata tertib selama pembelajaran daring. Nah, selama pembelajaran kalian harus tetap pakai seragam ya. Untuk yang seragamnya udah jadi dipakai ya. Yang belum jadi kalian bisa pakai busana muslim. Ya. Cantik tuh yang pakai seragam. Terus kita hari Senin, Selasa, kalian jangan lupa pakai seragam putih merah ya. Iya. Terus yang untuk hari Rabu, kalian pakai seragam hijau. Nah, kayak siapa tadi yang udah pakai seragam kotak hijau? Ini tampannya.
Terus besok, besok kan kita udah mulai pembelajaran ya. Kalian untuk hari Kamis besok pakai baju kotak biru. Terus yang hari Jumat pakai baju pramuka. Zahra ya, ini adiknya Kak Alia ya. Nah, Aulia udah pakai seragam ya, Aulia Izzatun Nisa. Ikan cantiknya. Muhammad Azka Al-Fatih juga udah pakai seragam. Ya. Terus sekarang, ketika kalian berhalangan atau mengikuti pelajaran daring, kalian harus bilang ya mungkin kalian sakit atau ada keperluan yang lain, kalian harus bilang ke wali kelas atau guru yang bersangkutan. Ya. Terus setiap hari. Ya. Kalian sudah download aplikasi SchoolTalk ya? Iya, iya. Itu kalian juga absen kehadiran kalian. Jadi sebenarnya kalian diberikan tugas dan kalian wajib mengirimkan hasil pekerjaan kalian berupa foto, kemudian dikirim ke komputer lambat-lambatnya pukul 7 malam ya tiap harinya. Untuk buku paketnya kalian udah dapat semuanya. Muhammad tuh kok namanya sama sih. Azam udah dapat buku paket belum? Dah. Ya Azka. Udah dapat bukunya ya. Nah, sama pembelajaran dari desa, kita akan nge-zoom terus sama buku paketnya nih ya. Terus sekarang tata tertib selama di sekolah. Tadi kita udah bahas tata tertib selama pembelajaran daring. Sekarang kita bahas tata tertib di sekolah. Nah ini ketika kalian besok udah masuk sekolah Pak Miri ya, setiap hari kalian harus membawa sekolah atau biasanya kita mengenal buku provinsi. Udah dapat semua belum buku provinsinya? Siap enggak bersikap sopan dan hormat? Siap. Siap. Ya. Nah, terus yang ketiga. Siswa SD Takmiria harus memegang norma-norma agama dan kesusilaan. Contohnya gini, ketika ada sholat zuhur,
kalian harus mengikuti sholat duhur di sekolah semuanya. Nggak ada yang diam-diam di kelas, nggak ada yang pergi ke kamar, nggak ada yang makan, ya. Iya. Contohnya seperti itu. Terus di SMA ada banyak ekstrakurikuler, ada futsal, ada komputer, ada samroh. Kira-kira nih, kalian pengen ikut ekstrakurikuler apa sih? Silat. Terus apa lagi? Ngaji. Ngaji. Hafid. Di sini ada ekskul mewarnai ya. Siapa mewarnai? Nah, nomor 4 ya, kita lanjutkan. Setiap tidak miriam memelihara hubungan baik sesama teman. Misalnya nih, teman kalian, teman sebelah kalian nggak punya pensil. Sikap kalian harus bagaimana? Meminjami. Itu ada temannya yang nggak bawa buku. Sikap kalian harus gimana? Berbagi. Nah, terus kita lanjutkan yang nomor 5. Setiap pelajar SD Takmiriyah harus memelihara dirinya dari ucapan dan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Gak boleh menghina teman, ya. Harus saling sopan sama temannya. Ya. Ya. Siap. Memelihara diri dan ucapannya. Siap. Nomor 6, setiap pelajar SD Takmiriyah harus ikut menjaga dan memelihara gedung sekolah. Misalnya nih, kalian boleh nggak coret-coret bangku? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti kotor mejanya ya, kalau mejanya kotor nggak nyaman buat belajar. Ya. Kita lihat menjaga fasilitas sekolah ya. Setiap pelajar SD Takmiriyah harus berseragam sekolah sebagaimana yang telah ditetapkan. Tadi kalau hari Senin Selasa kalian harus pakai baju apa? Kotak-kotak. Senin Selasa kotak-kotak bukan? Merah putih ya, yang atas putih, yang bawah merah. Putih merah. Terus kalau hari Rabu kalian pakai baju apa? Hijau. Kotak-kotak. Kalau hari Kamis biru. Kalau hari Jumat Jumat ramai. Sekolahnya hari apa sampai hari apa? Hari Jumat. Jadi hari Sabtu sama Minggu kalian bisa istirahat di rumah, bisa belajar di rumah. Ya. Nomor 8. Belajar SD Takmiriyah wajib hadir pada hari efektif belajar, yaitu Senin sampai Jumat. Kalian nggak masuk sekolah nih, harus bilang sama guru yang bersangkutan lewat mama, melalui mama kembali kelas nih. Mau sekolah. Iya, kita semua kumpul di sekolah, asik ya. Aku juga mau ke sekolah. Kalian rumahnya jauh nggak dari sekolah? Jauh. Sekolah kalian dari apa? Motor. Panjang banget. Yang jalan kaki nggak ke sekolah? Mobil. Ada yang naik motor. Aku naik motor.
Aku naik motor. Jangan mobil. Naik motor. Ya, setiap pelajar SPK Muria harus mengikuti pelajaran dari awal. Ya, harus mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Ya, biasanya kalau kalian dihubungi Bu ini apa? Ini. Kenapa? Nah, terus poin ke-10. Ketika udah masuk besok ya, kalian tidak boleh terlambat masuk sekolah. Oh iya, harus 15 menit sebelum masuk, kalian harus sudah di sekolah. Kalau kalian terlambat, nanti kalian enggak boleh masuk sekolah. Ya. Nah, terus. Dan rambut kalian harus dipotong yang rapi. Rambut itu yang ya, rambutnya yang tebal-tebal saja. Ya, dipotong yang rapi. Ya. Ya. Ayo. Oh, 13 yang cewek. Ya. Putri ya. Sekarang ya. Jangan pakai perhiasan yang macam-macam. Kalian nggak boleh bawa HP. Sekarang kalian boleh nih dari rumah. Kalian matikan. Tapi besok aku sama sekolah nggak boleh bawa HP ya. Iya. Kalian juga nggak boleh bawa mainan-mainan. Ya. Kira-kira kalau waktu TK kemarin ada yang bawa mainan enggak ke sekolah? Enggak. Ya. Apa renang? Dia bawanya bawa buku aja, bukan bawa mainan, ya. Oh iya. Ya, siap. Nah, ketika nanti kalian misalnya nih salah satu kalian yang melanggar peraturan, nanti kalian akan berurusan sama Ustazah Sari loh. Kalian akan dipanggil, ya. Jadi kalian menaati tata tertib yang ada. Tapi yang ini tuh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Nanti mulai besok. Insya Allah, kalau setiap hari anak-anak mengalap apa yang dicontohkan oleh Ustadz-Ustadznya, pasti lama-lama akan melihat. Karena kali ini Ustadz-Ustadznya akan menyampaikan kata-kata dan data penting sekolah kondisinya. Nah, ini kalau guru ini kan gak masker, tidak perlu. Nomor satu, tata krama dan tata tertib sekolah ini apa? Supaya anak-anak dalam bersikap, berucap, dan bersikap berani di sekolah. Ini akan menciptakan atau membuat keadaan di sekolah ini lebih nyaman. Agar menyenangkan untuk semuanya. Kalau anak-anak belajar di lingkungan yang senang, pasti akan bisa dengan baik. Ya, kita belajar baik. Kata tertib di sekolah dibuat berdasarkan nilai yang sekolah dan masyarakat. Ya, contohnya lagi, apa yang kita katakan?
Ya, kakak ini nanti khusus hari Jumat. Biasanya kita pakai instan kakak. Nah, khusus ragam pramuka nanti pakai kakak instan ya. Khusus Siswa Putri, baju lengan panjang, celana panjang, berjilbab, berkat hitam dan berkaos kaki putih, sama juga ada lusa ya, kaos kaki hitam. Apa lusa? Sudah mulai. Lusa ya. Pakai masker.
apa biasanya kalau sudah dari keluar rumah? Masuk ke rumah terus kita biasanya? Kita kada cuci kaki. Cuci tangan. Cuci tangan. Sembarang. Oh, minimal 20 detik. Iya. Iya. Selanjutnya, video tentang protokol kesehatan. Kita simak bersama-sama ya. Ya. Terima ya. Halo. Kira-kira itu ngapain tuh ya? Iya, itu cuci tangan. Pakai hand sanitizer. Tapi cuma sama pelatih di tunjukkan ruangan sekolah itu. Sekolah. Aku suka sekolah. Saya suka sekolah. Saya suka sekolah. Di situ ada apa, Kus? Kus? Ya. Ada apa aku di situ? Aku kangen. Halo, Kanda. Juga main bola sama basket. Anak-anak main bola.
Aku juga suka berenang loh. Halo. Aku juga suka berenang. Sudah dilihat nggak tadi videonya? Sudah. Kira-kira tadi guru-guru? Berenang, aku suka itu. Yang pertama tadi kenapa? Aku suka basket sama bola. Sama mame, sama silat. Iya, betul. Oh, Mas Aisha. Oh, apa lagi ya yang lain? Cuci tangan. Oh ya, betul, pakai sabun. Cuci tangan minimal 20 deh. 20 detik. Apa lagi? 20 detik. Apa yang diri-dirinya? 20 detik. Cuci tangan. Sudah dikasih informasi sama Ustazah apa saja? Lupa. Oh, kenapa lupa? Ayo, kalian tahu. Tapi kepala Ustazah. Wah, pintar. Harus tadi gak boleh. Tidak boleh bawa HP. Betul. Tidak boleh bawa mainan. Bolehnya cuma bawa buku. Bolehnya cuma bawa buku. Ya. Bawa pensil. Iya. Saya mau tanya. Jawabannya. Hai. Hai. Halo. Iya, kalau jawabannya halo. Halo. Tes. Perhatikan ya. Bilang kabar. Mana kabarnya hari ini? Kabarnya gimana? Hari yang indah, senyum cerah, akhirnya sukses. Bisa, Ustazah. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Coba. Yuk, siapa yang mau coba?
ini loh. Semua ya. Ya lagi ya. Oke, lagi. Ya udah. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kemarin kami diajari batuk. Masih ingat enggak tepuk sukses? Masih. Tepuk sukses. Sekali lagi ya. Sukses. Disapa Ustazah gini, jawabannya apa? Iya Pak, kita tahu enggak jawabannya? Enggak tahu. Oke, dengerin. Halo, didengerin. Nanti kalau bisa ada siapa sih jawabannya? Pak Mirya, Surabaya. Paham? Surabaya. Yuk, Ustazah sapa sekarang. Siapa kita? Surabaya. Iya, Pak Mirya. Surabaya. Surabaya. Kemarin sukses. Kemarin juga ada Pak Mirya buah-buah. Kita yang masih ingat buah-buah. Hurufnya apa sih? B itu apa ya artinya? Berjuang. Apa? Berjuang. Apa? Untuk Allah. Pinter. Kita sekolah itu berjuang untuk Allah. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Pinter. Sekarang kamu di rumah belajarnya tetap semangat apa males-malesan? Semangat ulang tugas. Semangat. Kalau kita mau ngerjakan apa enggak? Mau. Mau apa belum? Sudah. Kita akhiri nanti ya dengan baca doa ya. Doa bersama-sama, sikap yang baik.
Lalu sikap doa bagaimana? Sikap berdoa. Sudah tahu. At kepala ditundukkan. Kepala ditundukkan. Yuk, kalau doa tidak ada yang rame. Kalau rame nanti doanya enggak diterima sama Allah. Iya. Baik, tidak ada suara apapun selain berdoa. Siap berdoa? Pinter. Kalau sudah istiqdadan tidak ada suara alias diam. Aku sejak mempelajari pelajaran tarikh tahun ajaran 2021. Internet. Enggak boleh lah. Ya a'udzu billahi Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu anna muhammadan abduka wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang selesai ya anak-anak kegiatan hari ini. Kalian bisa tahan. Besok kita mulai belajarnya setelah kelas. Ya, setengah delapan. Iya, setengah delapan. Tidak boleh terlambat. Setengah delapan sudah setengah pelajaran lewat Zoom. Zoom nya masing-masing. Iya. Satu A sama Ustazah siapa? Ayo, masih ingat enggak? Ustazah siapa? Ustazah Dimas. Kalau satu C siapa? Ustazah Miftah. Satu D sama siapa? Ustazah Ana. Nanti ada guru-guru yang lain, guru pelajaran lain, ada guru bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawanya. Si sama Ustazah Nur ya. Besok ketemu besok sama Ustazah pelajaran besok, pelajaran siap ya besok ya.
Ya. Nah. B. U. Sampai. Ustazah akhiri sampai di sini dulu. Dadah. Sudah selesai.